Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabil kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hab lana qawlan sadiqa wa amalan saliha wa farajan ajila ya arhamar rahimin. Jamaah salat isya dan tarawih Masjid Aminah yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, juga nikmat kesehatan dan juga kesempatan yang dengan itu semuanya kita bisa melaksanakan sholat tarawih pada malam hari ini, puasa pada hari ini. Harapan kita semoga puasa kita, tarawih kita, serta ibadah-ibadah yang lainnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibus sa'ilin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, puasa Ramadan adalah madrasah atau sekolah yang akan mendidik dan menggembleng kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan bahwa puasa Ramadan adalah madrasah, lantas apa bedanya dengan madrasah-madrasah yang ada? Yang pasti ada perbedaan yang mendasar antara madrasah Ramadan dengan madrasah-madrasah yang ada. Di antaranya yang pertama terkait dengan kepemilikannya. Madrasah yang ada, pemiliknya bisa lembaga pendidikan, yayasan, ormas, atau bahkan perorangan. Tetapi madrasah Ramadan pemiliknya adalah zat yang telah mewajibkan ibadah puasa itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah tegaskan dalam salah satu hadis kusinya, Allah menyatakan as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa adalah milikku dan akulah yang akan membalas pahala orang yang berpuasa. Maka pernyataan Allah as-sawmu li, puasa adalah milikku, itu menunjukkan bahwa madrasah Ramadan pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus berbangga diri karena menjadi salah satu peserta didik di madrasah yang pemiliknya adalah Allah Rabbul Alamin, Allah Tuhan semesta alam. Perbedaan yang kedua terletak pada peserta didiknya. Setiap madrasah tentu punya peserta didik ataupun siswa. Begitupun dengan madrasah Ramadan. Dan peserta didik madrasah Ramadan adalah orang-orang pilihan. Karena tidak setiap orang berhak untuk menjadi peserta didik madrasah Ramadan. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah puasa melalui surah Al-Baqarah ayat 183, Allah tidak mengatakan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Yang Allah panggil untuk menjadi peserta didik madrasahnya hanyalah orang-orang yang beriman saja. Makanya Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang dipanggil hanyalah orang-orang yang beriman saja. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena konsekuensi untuk menjadi orang yang beriman, dia harus siap melaksanakan perintah Allah seberat apapun perintah itu. Dan ibadah puasa termasuk ibadah yang berat, karena kita harus meninggalkan apa yang kita sukai, apa yang menjadi kebiasaan kita seperti makan dan minum dan sebagainya. Maka
yang bisa untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya hanyalah orang-orang yang beriman saja. Mengapa Allah wajibkan ibadah puasa pada bulan Ramadan, bukan pada bulan-bulan yang lainnya? Di antara hikmahnya adalah dalam rangka kita untuk mensyukuri salah satu nikmat Allah yang ada di bulan Ramadan ini, yaitu nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Wa yakunu asyukuru min jinsin nikmah, sehingga syukur itu sesuai dengan jenis nikmatnya. Karena fungsi dan efek yang ditimbulkan oleh ibadah puasa kurang lebih sama dengan efek yang ditimbulkan oleh Al-Quran apabila kita baca, kita tadaburi, dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka Allah wajibkan ibadah puasa di bulan Ramadan ini sebagai bentuk syukur kita kepada Allah atas salah satu nikmatnya yang agung, yaitu nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, perbedaan yang berikutnya adalah terletak pada waktu bukanya madrasah. Madrasah yang ada buka sepanjang tahun kecuali hanya pada hari-hari libur yang telah ditetapkan. Tetapi madrasah Ramadan hanya Allah buka di bulan Ramadan saja, tidak pada bulan-bulan yang lainnya. Makanya setiap datang bulan Ramadan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tarhib ataupun penyambutan terhadap bulan Ramadan dengan mengatakan kepada para sahabat-sahabatnya, atakum Ramadan, telah datang kepada kalian Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kataballahu azza wa jalla alaikum siyamahu, Allah azza wa jalla telah mewajibkan puasa atas kalian. Tuftahu fihi abwabul jannah, di bulan ini dibukakan pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi maradatu syayatin, dan setan-setan pendurhaka dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lillahi fihi lailatun khairum min alfi syahrin, bagi Allah pada bulan ini ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada ibadah 1000 bulan, yaitu malam Al-Qadar. Man hurima khairaha faqad hurim, barang siapa yang dihalangi mendapatkan kebaikan dari malam itu, faqad hurim, maka sungguh dia telah dihalangi dari kebaikan itu. Itulah ucapan tarhib, ucapan sambutan terhadap datangnya bulan Ramadan yang Rasulullah sampaikan kepada para sahabat-sahabatnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang berikutnya terkait dengan waktu belajarnya. Setiap madrasah tentu punya waktu belajar. Ada yang dari pagi sampai siang, yang full day school sampai sore hari. Lantas bagaimana dengan madrasah Ramadan? Waktu belajar di madrasah Ramadan adalah min tulu'il fajri ila ghurubi syams, mulai dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Makanya ibadah puasa secara etimologi ataupun bahasa artinya adalah al-imsak, menahan diri. Adapun secara terminologi ataupun istilah adalah al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syams biniyati ataqarrubi ilallah. Menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa sejak dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat untuk bertaqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi puasa baik secara bahasa maupun istilah.
Dan selama waktu belajar di madrasah Ramadan itu, maka peserta didiknya harus mentaati segala aturan dan peraturan yang telah ditetapkan di madrasah Ramadan ini. Maka perbedaan yang selanjutnya dengan madrasah yang ada terkait dengan masalah aturan dan tata tertibnya. Setiap madrasah tentu punya aturan dan tata tertibnya, begitu pula dengan madrasah Ramadan. Yang apabila kita langgar, bisa jadi puasa kita batal. Karena peserta didik madrasah Ramadan tidak boleh makan dan minum di siang hari bulan Ramadan. Yang apabila dilanggar, maka puasanya akan batal. Atau melakukan hubungan suami istri. Ataupun kalau tidak batal puasanya, bisa menggugurkan pahala puasanya. Seperti al-ghibah, menggunjing. An-namimah, mengadu domba. Al-kadzib, berdusta. An-nadhr bi syahwah, memandang dengan syahwat. Atau al-yaminul ghamus, sumpah palsu. Dan segala macam bentuk kemaksiatan yang dikerjakan oleh seseorang itu bisa menggugurkan pahala ibadah puasanya. Dan itu harus dijauhi oleh setiap peserta didik di madrasah Ramadan ini. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, berikutnya berkaitan dengan kelulusannya. Setiap madrasah yang telah meluluskan peserta didiknya, maka akan mengeluarkan ijazah ataupun syahadah sebagai bukti bahwa dia telah lulus dari satuan pendidikan. Begitupun dengan madrasah Ramadan. Bagi yang lulus dari madrasah Ramadan, maka Allah akan berikan kepadanya ijazah syahadah dengan predikat yang bergengsi, yaitu al-muttaqi, sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah tingkatan yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menyatakan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itulah marilah kita tunaikan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Kita hiasi siang dan malam harinya dengan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang tidak kalah pentingnya adalah memohon dan berdoa kepada Allah agar puasa kita dan ibadah-ibadah yang lainnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, sesungguhnya salafun salih, para pendahulu kita yang soleh dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka lebih berharap kepada Allah agar amal ibadahnya diterima oleh Allah ketimbang berharap bisa banyak beribadah. Karena apalah artinya banyak ibadah kalau semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ibadah puasanya. Makanya Nabi mengatakan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Berapa banyak orang yang mendirikan qiyamul lail tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya bergadang saja. Maka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih berharap agar ibadah mereka bisa diterima oleh Allah ketimbang berharap bisa banyak beramal. Tentunya lebih baik lagi kalau amalnya banyak dan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ali bin Abi Thalib menyitir sebuah ayat yang menyatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya akan menerima amal ibadah dari orang-orang yang bertakwa saja. Ini mengindikasikan bahwa seakan-akan sahabat Rasulullah itu merasa diri mereka belum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka ketakutan kalau sampai amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena ayat ini menyatakan Allah hanya akan menerima amal ibadah dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Makanya Fadhalah bin Ubaid pernah mengatakan, seandainya aku tahu Allah berkenan menerima satu saja dari amal ibadahku yang seberat satu biji sawi, itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Cukup baginya tahu, wahai Ubaid, aku terima amal ibadahmu satu sebesar biji sawi, baginya itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Makanya janganlah kita terlalu pede berkeyakinan bahwa Allah pasti menerima amal ibadah kita. Karena para sahabat sendiri pun masih takut kalau ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kita kepedean dengan amal ibadah kita yang sudah pas-pasan, kadang belum sempurna, tetapi terlalu percaya diri bahwa ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalifah Harun Ar-Rasyid ketika beliau menyampaikan khutbah Idul Fitrinya, beliau mengatakan, wahai kaum muslimin, kalian telah melaksanakan ibadah puasa sebulan lamanya, salat tarawih sebulan lamanya, dan sekarang kita berada di hari Idul Fitri, hari yang penuh kegembiraan. Akan tetapi di sana banyak orang-orang yang tidak bergembira pada hari Idul Fitri ini. Ketika ditanyakan kepada mereka, mengapa Anda tidak bahagia pada hari Idul Fitri? Maka mereka mengatakan, sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba, seorang budak. Kewajiban seorang budak adalah mengabdi kepada tuannya, dan tuanku adalah Allah Subhanahu wa taala, dan aku tidak tahu apakah tuanku Allah mau menerima ibadahku ataupun tidak. Itu yang membuat aku tidak bisa bahagia pada hari yang seharusnya aku bahagia, yaitu hari Idul Fitri. Jadi penting bagi kita senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah berkenan menerima amal ibadah kita. Ada seorang syekh di Saudi Arabia, ketika dia menyampaikan ceramahnya, kemudian pada waktu sesi tanya jawab, ada seorang muslim dari Somalia, dia bertanya lewat telepon dan bertanya kepada syekh dengan mengatakan, ya syekh, apakah kira-kira puasa saya diterima oleh Allah ataukah tidak, karena saya tidak makan sahur dan tidak berbuka. Mendengar pertanyaan ini, sang syekh menangis terseduh-seduh melihat bagaimana kondisi saudaranya yang miskin dan kelaparan di negara Somalia, tapi mereka tetap berpuasa. Dan mereka ketakutan kalau sampai puasanya tidak diterima oleh Allah gara-gara mereka tidak bisa makan sahur dan tidak bisa berbuka karena tidak ada yang bisa mereka makan. Mereka merasa mereka tidak melaksanakan perintah Rasulullah. Karena Nabi mengatakan, "Tasaharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kamu, sesungguhnya pada makan sahur itu terdapat barokah, dan dia tidak bisa melaksanakannya. Kemudian ada perintah untuk mensegerakan berbuka, dan mereka tidak punya apa yang harus mereka makan ketika berbuka, sehingga mereka takut gara-gara tidak bisa mengamalkan perintah Rasul, Allah akan tolak amal ibadah puasa mereka. Subhanallah. Sehingga sang syekh menangis terseduh-seduh melihat kondisi bagaimana saudaranya yang ada di Somalia yang kelaparan, tetapi mereka tetap berpuasa. Oleh karena itulah, marilah kita bersyukur kepada Allah masih ada yang bisa kita makan untuk bersahur dan untuk berbuka, dengan harapan Allah akan lebih menambah nikmatnya kepada kita semuanya. Barangkali itulah yang bisa kita kaji pada malam ini, semoga ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.